Baiklah, kabar dari Sarawak kita mulakan dengan ucapan sembah takziah Kerajaan Sarawak atas kemangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg sifatkan almarhum sebagai rapat dengan rakyat Sarawak. Rasa sedih atas kemangkatan Sultan bekas Sultan Pahang Ayahanda kepada Agong. Dan dalam hayatnya Sultan Ahmad Shah sangat rapat dengan Sarawak, bukan saja di bidang pentadbiran ketika baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong, tetapi juga dalam sukan. Dia rapat dengan ahli sukan kita, lebih-lebih lagi kalau di masa Allahyarham Datuk Haji Taha Arifin menjadi setiausaha futbol Sarawak. Jadi kita berdoa agar rohnya bersama-sama dengan orang yang saleh. Almarhum mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur kira-kira jam 8.50 pagi Rabu. Selain itu, ini pula mengenai kenyataan Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi yang mahukan Kalimantan jadi ibu negara baru Indonesia. Jika direalisasikan, bermakna Sarawak dapat manfaat besar terutama dari sudut ekonomi. Ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Wan Junaidi Jaafar berkata langkah itu bolehkan bandar dan penempatan sempadan di Sarawak dibangunkan untuk perdagangan rentas sempadan, pelancongan dan perubahan budaya. Impian untuk bina beberapa jalan sempadan di beberapa lokasi strategik juga akan jadi realiti. Bukan hanya Sarawak, Kalimantan juga akan terima manfaat sama. Bagaimanapun, beliau melahirkan kebimbangan mengenai keselamatan sepanjang sempadan antara Sarawak dan Kalimantan. Untuk rekod, sempadan Sarawak-Kalimantan adalah sepanjang 1,100 km. Sependapat dengan Datuk Seri Wan Junaidi, pensyarah Kanan Akademi Pengajian Melayu Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi. Baginya, perpindahan ibu negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan bakal beri impak positif khususnya dari segi ekonomi. Kita lihat kita kawasan sempadan ada sekitar beribu kilometer kawasan sempadan tersebut. Sudah pasti sudah terdapat jalan raya yang lebih baik di kawasan Kalimantan. Maka urusan perdagangan ataupun perniagaan yang antara Sarawak dengan Kalimantan akan berlangsung dengan lebih pesat lagi. Tiga tapak seluas 3,000 ekar di kawasan Gedung akan dibangunkan sebagai Taman Agro. Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana Datuk Muhammad Nuruddin Majais berkata, kawasan itu akan diliputi dengan pelbagai jenis tanaman sekaligus dapat melonjakkan ekonomi pertanian di kawasan itu. Tapak yang sama ya, akan kita telah cadang untuk dibangun sebagai agropark. Satu keranggas ada 1,000 ekar. Dua, lubuk ipui berdekatan sebelah-sebelah. 1,000 ekar juga. Dan ketiga, di sungai sungai Melayu, kita akan bangun tiga kawasan di dalam kawasan N26 Gedung sebagai agropark. Antara tanaman pilihan termasuk nenas jenis MB2, jagung yang digunakan untuk menghasilkan baja ternakan serta buah-buahan untuk dijadikan jus. Sekian kabar dari Sarawak untuk hari ini.